Saya tahu Bapak, saya tanyakan Pak Edi. Tolong saya dinasihati supaya saya mengulangi lagi, saya sampai ditahan 7 bulan. Iya, tapi lahir kita ditahan. Iya, kemang lahir kita ditahan. Saya terima kasih nih, Bumi lagi kembali yang menghormati beliau. Dan anak-anak Bumi juga. No hard feeling ya. No hard feeling. Dan juga tahun 78, kurang lebih ada sekitar berapa ratus mahasiswa di Indonesia. Tapi kalau yang dari UI, termasuknya ini kalau paman saya hadir sekarang, kita ditahan di kampus Kuning, dan terus kemudian sebagian ke Guntur. Itu tahun 78. Kalau saya Februari 78 ditahan, 7 bulan ya. Karena saya menjalankan atau sedikit presiden, dan kampanye dengan P3 lah ya. Sehingga ini P3 karena Cak Nur, terus Rio Bimbo, saya, campaign, berhasil menang. Lagi itu lawan Golkar sama sebenarnya idenya, menyeimbangkan. Karena kan Golkar sama Abri lagi itu sangat solid untuk Pak Presiden Soeharto terpilih lagi. Nah, kedua saya juga hanya mencalonkan Ali Sadikin sebagai calon presiden. Saya hanya berdua dengan Bambang Sutantono. Akibatnya saya ditahan. Memang Pak Edi yang menahan. Karena Pak Edi lagi itu kolonel, pangkatnya kolonel dan jabatannya as intel, Laksus Dajaya. Sehingga saya mengalami penahanan 7 bulan. Tapi setelah selesai, yang saya hargai Pak Edi itu waktu saya lepas dari Guntur, penjara Guntur, dia mengundang saya berdua. Jadi minta maaf. Lalu saya bilang, saya minta petunjuk. Kenapa saya ditahan? Apa salah saya? Dia nggak bisa bilang. Itu hanya perintah dari atasan, khususnya dari as intel Abri. Nah, ini Pak Benny Budani. Ya mungkin dari Pak Hasan. Jadi kita ditahan. Jadi kenangan saya itu dengan Pak Edi. Dan memang karena dia intel, saya juga sulit untuk sekolah ke luar negeri. Tapi saya berhasil bisa ke luar negeri, sekolah tahun 1982 ke Amerika. Jadi saya kira memang saya menghargai upaya-upaya Pak Edi. Dan dia tidak hanya pada saya, pada Arif Rahman, pada Almarhum Fatwa. Dia tetap dekat dengan kita. Sehingga dengan demikian, Pak Edi kita anggap sebagai bapak juga dari kita. Karena emang ya, dia menjalankan tugasnya sebagai militer, tapi dalam hati dia ada pada juga kesamaan sama mahasiswa ketika itu. Dan sekarang dia diberi harga ini, saya kira layak. Memang dari dulu dia begitu. Seluruh aktivis mahasiswa 77-78 di tahun 80, jadi gini, saya asinter. Kodam Jaya. Kodam Jaya. Panglima saya mau rapat pimpinan. Dari mulai Panglima, Kasat, Kasal. Panglima saya minta, Edi, minta estimasi mengenai gerakan mahasiswa. Saya bikin. Isinya satu. Pertama, Dewan Mahasiswa bubarkan. Kedua, aktivis ditahan. Ketiga, apa itu? Koran-koran yang memberitakan itu di Braille. Keempat, kalau perlu kampus tertentu ditutup. Itu rapat pimpinan setuju semua, usul saya. Baru diajukan kepada tingkat tinggi lagi, presiden, kampus dah itu. Itu asal mula. Alhamdulillah, dengan begitu, tapi saya tidak pakai, tidak kerasa. Saya tangkap, saya serahkan polisi sama kejaksaan itu diproses. Ada yang bebas, ada yang dihukum beberapa bulan gitu. Itu ceritanya. Nah, di antaranya ada apa? Yang tadi disebut di Kuala. Di Kuala. Ya, terus sehingga akhirnya di Kuala dibebaskan itu gimana ceritanya? Ya kan orang itu kan bisa berbuat kebaikan, nasihatin. Saya kan bilang sama Pak Domo, Pak Domo mereka itu bukan pemberontak.
Ini hanya cara anak muda menyampaikan aspirasinya. Saya pernah dimarahi dulu waktu ada demonstrasi mahasiswa, saya kasih izin jalan dari Rawamangun sampai UI. Aman tuh. Saya dipanggil sama Pak Romo. Kenapa kamu izinkan? Pak, mereka kan niatnya baik, bukan mau berontak. Jadi komunikasi, buktinya yang kasih kan, saya yang nangkep, kita masih berkawan, cari di daerah lain, nggak ada.